Ya, halo pemirsa. Saya hari ini berada di Puncak Joglo. Ini saya bersama dengan Mas Surati. Iya. Ya, ini sebagai atlet para layang juga yang kemarin pernah mengikuti kejurnas ya, Mas ya. Iya. Tahun berapa, Mas? 2017. 2017. Iya. Di sini kita baru mau mengadakan ini apa itu pembuatan video klip dari Bundes. Ada juga Bundes sedang pinilih dan itu juga guys ada grup Realista guys, coba bentar ya saya tunjukin. Kita di Puncak Joglo ini. Halo Bang Kemis, kita masuk YouTube Bang. Ke YouTube duluan ya. Enggak, besok kita tetap share di YouTube untuk Puncak Joglo dan wisata Bundes sedang pinilih. Bagaimana Mas untuk jam terbangnya Mas Kemes, sudah berapa lama? Ya, sudah 4 tahun lah Mas sama ini. Sama teman Pak Surati ya. Dari ini teman saya. Teman dari kecil, teman terbang, teman suka maupun duka. Alhamdulillah ya Mas. Yang sering di mana aja Mas? Selain di Puncak Joglo Mas. Kemuning Mas. Kemuning. Kemuning sama Parangtritis itu kita sering terbang. Kemuning sama Parangtritis ya. Kalau di Puncak Joglo ini yang paling ekstrim? Ah, enggak ada. Enggak ada. Enjoy, dibanding enjoy. Dengan Kemuning sama ini Mas sama ya lebih ekstriman sini ekstriman karena ya. Jarak take off ke landing lumayan jauh. Maka dari itu kita harus fokus tidak dengan daerah-daerah lain ya, karena tempat take off dan landing itu biasa paling 1 atau 2 kilo saja. 1-2 kilo ya. Oh ya, untuk view-nya gimana Mas kalau menurut Mas sendiri kalau waktu di atas waktu terbang gitu? View kalau di Wonogiri memang tampil beda sih. Tampil beda. Ya karena okay. Di samping keindahan panorama alamnya ada danau buatan dan banyak petani-petani ikan yang di bawah sana. Maka dari itu kita berupaya untuk melestarikan objek wisata dan khususnya para layang Indonesia. Oke Mas, gitu Mas, terima kasih sudah mau ngeplok sama Bang Ari Mas. Oke. Iya. Terus ini Mas, apa itu barangkali disampaikan kepada pemirsa, barangkali ada yang mau kesini misalkan mau terbang tandem atau mungkin barang layang. Halo. Gimana Pak Kemis? Ya, ini Elang Wonogiri ini. Ya. Elang Wonogiri. Bagi teman-teman yang mau terbang tandem, sarannya sangat mudah. Ya. Datang aja ke Puncak Joglo. Jadi kita bisa menikmati keindahan Puncak Joglo. Puncak Joglo. Ya. Oke, terima kasih ya pemirsa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesawangan.